Di dunia ini tidak ada hal-hal menyenangkan yang abadi. Tidak ada yang bisa menjamin kesenangan selalu hadir dengan kesempurnaan. Dan bahkan tidak ada seorang pun yang hidup tanpa sebuah pengorbanan. Hidup ini berasa seperti kertas. Kertas yang penuh dengan cerminnya. Dan manusia itu seperti pelukis tentunya. Manusia bebas mewarnai seperti apa kehidupan yang mereka jalani. Aku mencintai lukisan seperti aku mencintai replika yang penuh corak dan warna. Aku selalu merasakan kesempurnaan di dalam hidup, bersama suatu hal yang mengalir di dalam tubuh, yang bisa membuatku merasa makhluk Tuhan yang paling berharga. Inilah hidup. Tanpa disadari, aku mencintai kehidupan ini. Dan bahkan, aku lebih berkali-kali lipat mencintai kehidupan ini semenjak kehadiran suatu hal yang ada di dalam